sahabat bonsai, kembali lagi ya bersama saya di channel 124. Saya sekarang berada di pinggir jalan ya, dan akan membahas tentang salah satu tanaman ya, atau jenis tanaman berduri, yaitu ini ya, lantana ya. Nih, lantana. Dia sedang berbunga ya. Nah, jadi memang ya sahabat, untuk pohon lantana ini dia bisa dijumpai di pinggir jalan seperti ini juga ya. Dan ini tepatnya di depan stand bonsai saya ya. Dan tumbuh liar di pinggiran atau batas dari tembok ya, sebuah bangunan. Dan memang ya, untuk habitatnya juga bisa ditemukan di gunung-gunung atau di pinggir parit, di kali, dan di sawah, bahkan di sekitaran rumah juga suka ditemui ya. Dengan bentuk bunga juga sangat indah atau sangat bagus sekali ya sahabat. Dan memang ya, untuk sebagian penghobi bonsai, tanaman ini suka dijadikan bonsai ya sahabat. Nah, ini ya, lantana ya. Dan jadi memang ya sahabat, untuk pohon lantana ini bisa diokulasi dengan lantana lainnya ya, supaya bisa lebih cantik juga ya. Dan di sebelah sana masih ada banyak. Di sana di ujung juga ada yang warna kuning, warna oranye, dan ini juga oranye campur warna merah ya. Nah, campur dengan warna merah. Nah, seperti ini ya sahabat. Jadi memang ya, untuk sebagian penghobi bonsai, untuk tanaman ini suka dijadikan bonsai ya. Selain daunnya yang bisa mengecil, juga sangat cantik di bagian bunganya ya sahabat. Ini campur ya, warna pink dengan warna merah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Lantana, salah satu jenis tanaman berduri ya. Nah, jadi untuk bijinya, dan kita lihat ya kriterianya ya. Ini untuk batangnya dia seperti ini ya, warna hijau. Tapi kalau misalnya dia udah besar, dia warnanya akan berubah menjadi putih kesilveran ya sahabat. Nah, ini ya, putih kesilveran. Dan dia berduri ya. Ini jenis atau salah satu jenis tanaman merambat juga ya. Untuk buahnya dia seperti ini ya. Dan kalau misalnya udah matang atau masak, dia berwarna hitam. Nah, lantana atau saliara, kalau orang Sunda bilang saliara ya. Nah, jadi disetek bisa, diokulasi atau disambung juga bisa ya, dengan jenis lantana impor atau lokal juga bisa ya sahabat. Nah, lantana ini saya belum berani ya mencari batang utamanya karena takut ada ular juga ya sahabat. Aduh, jadi ini bekas bangunan yang lama ditinggalkan ya. Ini dua jenis ya. Ini oke sahabat, semoga terhibur ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya sahabat. Terima kasih. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai from Bandung. Mantap.